Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi atau BPSDM Migas menggelar pelatihan pengambilan contoh minyak bumi dan pengujian crude oil untuk PT Pertamina Gas. Pelatihan ini dilaksanakan selama 5 hari yang dimulai pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sampai hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022. Pelatihan ini diselenggarakan untuk memahami sistem pengambilan dan pengolahan minyak bumi agar nantinya peserta dapat berkompeten dalam menyelesaikan pekerjaannya di lapangan. Pada hari kedua, peserta melakukan praktek metode uji sifat fisik minyak bumi di laboratorium kilang BPSDM Migas. Selama 5 hari pelatihan, peserta mendapatkan banyak materi seperti K3 laboratorium dan sampling, metode uji sifat fisik minyak bumi, pengetahuan minyak bumi, sistem mutu laboratorium dan sampling, metode pengambilan contoh minyak bumi, dan metode uji sifat kimia minyak bumi. Ya, perkenalkan, nama saya Bilianov Putra Pratama, asal dari Palembang, bertugas di operator operasian PT Pertamina Gas CSA. Nah, untuk pengalaman saya mengikuti sertifikasi dan training di BPSDM sangat berkesan ya, sangat berkesan dalam artian di sini kami mempelajari hal-hal baru dan dibimbing secara profesional oleh asesor atau dosen di sini, dan kami dapat mudah memahami pekerjaan di sehari-hari kami yang bertugas pada khususnya crude oil PT Pertamina Gas. Kami sangat mengapresiasi kepada dosen-dosen di sini, pengajar-pengajar di sini sudah diarahkan dan diajarkan tentang metode-metode yang kami pelajari, khususnya pada saat ini kami mempelajari tentang sertifikasi BPC dan LPM. Jadi bagi kami ini sangat sangat bermanfaat sekali untuk kami implementasikan di lapangan. Misalnya kepada petugas bumi atau pekerja terus mempertahankan nilai-nilai dasar kerja dan meningkatkan metode-metode dalam hal pembelajaran agar lebih mudah dipahami lagi ke depan, dan peserta juga bisa lebih mudah untuk memahami pelajaran-pelajaran yang telah diberikan di BPSDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.